Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumil qiyam amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak Fatah, kemudian Pak lupa saya teman mendampingi saya sampai ke Sudan, Pak Sarjito, Pak Ari, dan Bapak-bapak para dosen dan juga para pembimbing mahasiswa. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat bersilaturahim dalam acara grand opening. Ini istilahnya sudah pakai bahasa modern, grand opening. Biasanya kalau grand opening itu Asian Games gitu, atau grand opening cabang suatu supermarket begitu. Tapi ini grand opening untuk menandai dimulainya program yang sangat luar biasa, yaitu mentoring Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Inggris. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor dan juga seluruh jajaran UMS atas kembali saya bisa bersilaturahim dengan mahasiswa baru UMS yang saya lihat wajahnya ini, Pak Ari, sudah menggambarkan wajah perubahan dan wajah pemimpin umat dan pemimpin bangsa pada masa yang akan datang. Kalau yang aminnya semangat, berarti itu yang berubah. Yang tidak amin, berarti tidak siap berubah. Saya akan menyampaikan sedikit hal menyambung yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari dan juga oleh Pak Dr. Fatah, juga oleh Pak Rektor, tentang bagaimana dunia Islam masa depan dan bagaimana karakter generasi Muslim yang diperlukan untuk dunia Islam masa depan itu. Mudah-mudahan selesai sebelum jam 9. Nah, kalau yang ini semangat kan? Ya. I think you say that from the bottom of your heart, and it strictly reflected the pain that you have because you have to be here very early in the morning. Jadi saya kira itu dari lubuk hati yang paling dalam karena Anda begitu menderita hadir di sini sejak pagi. Tapi tidak apa-apa, untuk menjadi orang yang maju memang harus melalui perjuangan yang tidak sederhana, and you have to change your habit. Anda harus merubah kebiasaan itu. Tadi saya membacakan di dalam bagian mukaddimah di acara ini firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Mungkin sekalian ngetes ada yang bisa membacakan ayat ini. Silahkan, siapa yang bisa? Saya jalan-jalan saja ya, biar lebih rileks gitu, Pak. Mohon maaf. Kalau di sini sepertinya khutbah Jumat. Siapa yang bisa? Ali Imran 190, 191. Siapa? Ya, jangan yang di belakang-belakang, susah bawa mic-nya, yang di depan. Bisa, Dek. Siapa yang bisa? Kalau bisa diberi bonus Pak Fatah ya? Ya, diberi bonus Pak Ria. Ya,
bonusnya umroh. Kalau umroh dosennya juga mau ya Pak. Ali Imran 190-191, siapa? Volunteer. I need one volunteer to recite these verses. Membaca dua ayat ini. Siapa? Anda Mbak. Dari wajahnya Anda lulusan pesantren. Oh enggak. Siapa? Ya sudah, enggak apa-apa. Yang membaca tutornya. Berarti umrohnya untuk tutornya ya Pak Arya. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Thank you. Syukran, jazakumullah. Kalau saya membaca beberapa kitab tafsir, ayat ini turun dengan konteks yang cukup menarik. Suatu ketika Rasulullah itu bangunnya agak terlambat. Jadi sudah azan subuh, Rasulullah itu belum keluar dari rumahnya. Sampai kemudian salah seorang sahabat itu memberanikan diri mengetuk pintu rumah Rasulullah itu. Dan ketika kemudian Rasulullah keluar rumah, sahabat ini sedikit heran karena seperti Rasulullah itu habis menangis. Jadi masih ada sembab di matanya dan masih ada beberapa bulir air mata. Melihat keadaan ini, sahabat ini semakin curious, semakin penasaran, sehingga memberanikan diri bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya Rasulullah baru saja selesai menangis. Ada apakah gerangan, wahai Rasul? Jangan-jangan masalahnya bukan mic-nya, tapi suara aslinya. Ini mungkin dihadapkan ke sana supaya enggak. Nah, itu kan teori fisika sederhana. Sampai mana tadi saya, Pak? Sampai bertanya. Terima kasih sudah mengingatkan pertanyaannya. Jadi sahabat ini begitu curious, penasaran, sepertinya Rasul baru saja menangis. Kemudian Rasulullah menjelaskan, betul, tadi malam Jibril baru saja menyampaikan wahyu, baru saja menyampaikan ayat Al-Quran yang kalau umatku bisa mengamalkan ayat yang saya terima dari Jibril tadi malam itu, maka sungguh umatku itu akan menjadi umat yang memimpin dunia. Jadi Rasulullah itu ke masjid terlambat bukan karena beliau bangunnya terlambat. Ke masjidnya yang terlambat bukan bangunnya terlambat. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena Rasulullah Muhammad itu selalu bertahajud setiap malam. Bahkan merupakan kewajiban tambahan kepada beliau sebagai Rasulullah. So he did not get up late. Indeed, he got up early. That's part of his habit. Selalu bangun pagi. Nah, kalau Anda ini dari wajahnya ini saya lihat ada yang terbiasa bangun pagi. Ada yang kelihatannya terpaksa bangun pagi. Saya lihat juga ada yang sepertinya tersiksa bangun pagi. Nah, I don't know which one is you. Anda yang mana?
Kalau orang terbiasa bangun pagi, enjoy saja pagi-pagi. Kalau yang terpaksa bangun pagi karena mau ada acara ini, jadi terpaksa bangun pagi. Kalau yang tersiksa, sudah terpaksa, di sini masih menderita. Kalau Anda ingin menjadi orang yang maju, jangan bangun siang. Juga jangan bangun pagi, tetapi bangun fajar. Bangun di waktu fajar. So don't get up in the morning, but get up very early morning. Get up at the dawn, bangun ketika fajar. Dan itu yang berulang kali diperintahkan oleh Al-Quran. Kemudian mendengar jawaban Rasulullah tadi, saya baru saja menerima wahyu dari Jibril, yang kalau umatku bisa mengamalkannya, maka umatku itu akan menjadi umat yang memimpin dunia. Kemudian Rasulullah membacakan dua ayat dalam surat Ali Imran yang tadi sudah dibacakan oleh saudara kita dengan bacaan yang tartil, bacaan yang sangat bagus. Ayat itu dimulai dengan penegasan tentang peristiwa alam semesta dan penciptaan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terjemahan bahasa Inggrisnya, indeed in the creation of heaven and in the creation of the earth and in the change between day and night, pergantian antara siang dan malam, they are evidence for ulul albab. Terdapat bukti-bukti bagi ulul albab. I'd rather not to translate ulul albab into English because I'm afraid there is no appropriate translation for this Quranic concept. Saya tidak menerjemahkan ulul albab dengan bahasa Inggris karena saya khawatir terjemahannya tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki dengan ulul albab itu. In the Quran there are 16 times ulul albab mentioned in many different verses and different chapters of the Quran. 16 kali ulul albab itu disebutkan dalam ayat-ayat dan dalam surat yang berbeda. Ayat ini dimulai dengan penegasan supaya manusia itu mengamati peristiwa-peristiwa alam. Dimulai dari penciptaan langit, penciptaan bumi, bergantian siang dengan malam. Dan ini menjadi sebuah bukti dan penegasan teologis yang secara saintifik itu menjadi positioning Islam terhadap alam semesta yang menegaskan bahwa alam itu ada yang menciptakan. Jadi alam itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi alam itu ada yang menciptakan. Inna fi khalqis samawati wal ard, in the creation of the sky or the heaven and in the creation of the earth. Kenapa saya sebut dengan the earth? Karena bumi itu banyak. Tapi bumi yang dimaksud dengan ayat ini adalah bumi tempat kita hidup ini. Di situ kenapa saya katakan the? Karena digunakan isim ma'rifat. Ada al-nya di situ. Al-art. Sehingga bisa kita terjemahkan the earth. Bumi tempat kita hidup ini bukan bumi tempat hidupnya makhluk-makhluk yang sering menjadi makhluk imajinatif itu. Waktilafil laili wan nahar. Kemudian Quran juga menunjukkan bergantinya siang dengan malam atau bergantinya malam dengan siang. Itu proses yang nampaknya alamiah belaka,
Tapi sesungguhnya dia juga bukan proses yang berjalan dengan sendirinya. Siang dan malam itu ada yang mengatur pergantiannya. Dan bergantinya siang dan malam itu berbeda-beda di bumi di mana kita berada. Kalau Anda di sini, you are here in Solo, you have a very normal duration between night and day. Anda punya waktu yang sama, relatif sama panjang siang dengan malam. Tapi kalau Anda ke negara yang empat musim, negara yang memiliki empat musim itu, panjang siang dan malam itu tergantung musimnya. Malah kalau suatu saat nanti Anda ke Eropa, ada yang sudah pernah ke Eropa? Belum. Ke Amerika? Ameriki saja ya, enggak apa-apa ya. Ke Meriki saja, tidak usah ke Amerika, Meriki saja gitu. Kalau Anda nanti suatu saat ke Amerika atau Anda ke Eropa, kemudian Anda ke beberapa negara Skandinavia, itu nanti Anda akan mengalami masa di mana satu hari itu matahari tidak terbenam sama sekali. Kalau Anda di negara empat musim, kemudian Anda berkunjung ke negara itu di musim panas, maka Anda bisa merasakan siang itu sampai jam 11 malam, jam 3 sudah fajar lagi. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan itu, yang itu semuanya merupakan bukti, evidence, sebagian mengatakan empirical evidence, bukti empiris bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Nah, siapakah ulul albab itu? Ayat berikutnya memberikan penjelasan. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Nah, ngajinya mahasiswa UMS itu minimal seperti itu. Minimal, but you have to be better, ajmal minni, lebih bagus dari saya Anda membaca Al-Qur'annya, apalagi nanti kalau mentoringnya sudah lulus. Siapakah ulul albab itu? Ada penjelasan pakai isim mausul, betul ya Pak? Alladzina, ada isim mausul itu. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, those who are always bear in mind the presence of God while they are standing. Saya menerjemahkan yadhkurunallaha qiyaman itu senantiasa menjadikan Allah itu ada dalam pikiran dan hatinya. Allah remind in their mind and in their heart. Yadhkurunallaha qiyaman, senantiasa ingat Allah dalam keadaan mereka berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan mereka duduk. Wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan mereka berbaring. Ini narasi Al-Qur'an yang maknanya adalah dia senantiasa ingat Allah dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Pengertiannya itu, dia sehat ingat Allah, dia lelah ingat Allah, dia sakit ingat Allah. Karena kecenderungan manusia itu kalau sehat dia melupakan Allah, kalau sedang berjaya dia berani melawan Allah, baru ketika dia sakit dia banyak menyebut nama Allah. Itu bukan ciri ulul albab. Ulul albab itu adalah mereka yang dalam situasi yang bagaimanapun mereka senantiasa mengingat Allah. Mereka ingat Allah itu karena dekatnya dia dengan Allah dan karena keinginannya dia untuk senantiasa dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.
dan memikirkan, mengkaji apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di sini ada dua kualifikasi dan dua aktivitas. Aktivitas pertama bernama zikir atau berzikir. Aktivitas kedua bernama fikir atau berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu kemudian dia sampai pada sebuah kesadaran transendental. Kesadaran transendental itu adalah kesadaran di mana mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang hak untuk disembah, Islam adalah agama yang benar, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan tentang kebenaran isinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua yang maujud di alam semesta ini untuk sesuatu yang sia-sia belaka. Maknanya, apapun yang diciptakan oleh Allah itu semuanya berguna, semuanya bermanfaat. Bahkan sampai kemudian Al-Quran itu menegaskan, Allah tidak hanya menciptakan langit dan bumi, tidak hanya menciptakan manusia, tidak hanya menciptakan tumbuh-tumbuhan, tidak hanya menciptakan binatang, bahkan menciptakan serangga. Quran menyebutkan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu untuk menciptakan makhluk seperti ba'udah. Ada yang menerjemahkan ba'udah itu nyamuk. Ada yang menerjemahkan ba'udah itu lalat. Ada yang menciptakan ba'udah itu lemut. Lemut itu kalau dalam tempat kampung saya itu makhluk kecil yang kalau menggigit itu terus kita gatel-gatel. Tapi lemut itu tidak nyamuk. It is different from mosquitoes. Beda dengan nyamuk. Bahkan lebih rendah dari itu. Mungkin saudara-saudara yang mengambil jurusan biologi atau bahkan mungkin mikrobiologi nanti mungkin mikir, kenapa sih Allah menciptakan rayap? Kenapa Allah menciptakan sindat? Itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Yang biasanya menguraikan kalau ada bangkai apa, atau buah yang sudah busuk, itu kan ada makhluk yang menguraikan itu. Namanya apa itu? Apa? Belatung. Belatung. Bahasa kampung saya sindat namanya. Sindat itu tidak ada hubungannya dengan simbat, tidak ada. Kalau Simbad itu judul film, itu legenda Italia. Nanti kalau Anda ke Italia, itu nanti ada tempat taman di Italia, itu katanya tempat dikuburkannya Simbad dan Ben Hur. But one day if you visit Italia, Allah tidak malu itu. Kenapa? Karena semua yang diciptakan Allah itu berguna. Sehingga kalau manusia itu mengkaji, meneliti, dan kemudian mengembangkan ilmu, maka semua yang diciptakan itu ada gunanya. Suatu saat ada orang yang mengeluh karena di rumahnya banyak nyamuk. Kemudian dia semprot pakai itu spray untuk membunuh nyamuk. Ternyata nyamuknya tidak hilang-hilang. Nah, ada seorang ilmuwan yang menarik untuk mengusir nyamuk, dia tidak menyemprotnya, juga tidak pakai obat nyamuk bakar, tapi dia pakai suara dengan suara nyamuk betina. Suara nyamuk jantan, dibuat suara, kemudian dia pasang jaring. Karena ternyata menurut ilmu pernyamuan itu, nyamuk yang menggigit itu nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Dan ternyata dalam dunia pernyamuan, nyamuk betina itulah yang aktif mengejar nyamuk jantan. Jadi kalau menurut ilmu pernyamuan, yang naksir itu yang betinanya. Ya, berdepan mungkin ya. Dipastikan ya kalau pagi itu sarapan.
Kalau Anda puasa sahur, jangan dekat. Jangan yakin bahwa semakin tidak sahur, semakin sempurna puasanya. Itu namanya ngawur. Baik. Dan jaga kesehatan, jaga keseimbangan antara istirahat dengan kegiatan yang lainnya. And you have to make your blood flow accordingly. Anda harus yakin bahwa darah Anda itu mengalir sebagaimana mestinya. Dengan Anda ada keseimbangan antara olahraga, belajar, ibadah, tidur. Tidur terus juga capek, belajar terus juga capek. Ngobrol terus, capek juga. Saya juga sudah mulai capek, sudah mau jam 9. Padahal baru setengah main ini. Tapi oke, ternyata dia pakai cara yang sangat aman, tidak merusak lingkungan. Kalau pakai obat nyamuk, walaupun obat nyamuknya mereknya gajah, nyamuknya tidak takut. Mereknya King Kong juga tidak takut, karena yang keluar mau King Kong, mau gajah, yang keluar itu asap. Dan itu environmentally hazardous, kira-kira begitu. Yang seperti itu mencemari lingkungan, karena Anda akan menghisap asap. Apalagi sampai kamar Anda itu sempit, Anda nyalakan obat nyamuk. Tapi sang mahasiswa ini, yang cerdas ini, pakai cara alamiah. Dia pakai suara nyamuk jantan, kemudian dengan suara nyamuk jantan itu, nyamuk betina mengejar ke arah suara nyamuk jantan itu. Nah, ini kalau orang tidak pakai semangat ilmiah, mungkin berpikir, untuk apa sih meneliti nyamuk? Nyamuk kok diteliti? Tetapi itulah pekerjaan ilmuwan. Dan kalau dia itu ilmuwan muslim, maka dia sadar maha kuasa Allah yang menciptakan nyamuk bahkan lebih rendah dari itu. Sehingga banyak profesor nyamuk, banyak profesor makhluk-makhluk kecil itu, karena ilmu itu lahir dari manusia senantiasa berpikir, berpikir, dan berpikir. Tapi setelah dia menemukan itu, dia sampai pada kesadaran transendental. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, everything that you have been created in the world is not something that is useless. They are all meaningful. Semuanya berguna. They are all beneficial. Dan kemudian dia sadar lagi dengan kesadaran lebih tinggi. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina adzaban nar, maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Saudara-saudara sekalian, tadi Pak Ari menyampaikan, Pak Fatah menyampaikan bahwa dunia masa depan itu, beliau menyampaikan yel-yel, abad 21 adalah abad milik umat Islam. Saya kira itu bukan sesuatu yang hanya yel-yel belaka. It is not an utopia, but it might be a dream. Itu bukan sesuatu yang utopia, tapi itu sebuah mimpi. Mimpi itu dalam sebuah hadis dijelaskan, cita-cita atau mimpi adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya yang ingin maju dalam hidupnya. Terjemahannya mimpi, bahasa Inggrisnya itu dream, cita-cita. Saya punya buku kecil, ya saya menyebutnya buku saku begitu, judulnya itu kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata, menarik itu, buku itu isinya kebanyakan kutipan-kutipan dari pernyataan orang-orang. Dan menurut buku itu, 50% lebih manusia itu meraih apa yang dia senantiasa katakan untuk dirinya. Atau dalam bahasa lain, 50% orang itu mencapai cita-cita yang dia inginkan dalam kehidupannya. Makanya kalau Anda nonton film Laskar Pelangi, sudah nonton semuanya? Sudah? Kalau belum nanti diputar, boleh ya Pak Arya. Itu kan soundtrack film itu adalah lagunya Niji. Ada yang bisa nyanyi di sini? Boleh nyanyi enggak di masjid, Pak?
Oh kata Pak Ari boleh, siapa yang bisa nyanyi lagunya Nietzsche? Kalau enggak nanti saya yang nyanyi loh. Bait pertamanya itu kan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Saya punya buku judulnya Speeches That Change the World. Pidato-pidato yang merubah dunia. Salah satunya itu pidatonya tokoh pergerakan kulit hitam Amerika yang namanya Martin Luther. Dia bikin pidato yang sangat panjang, judulnya I Have a Dream. Saya punya cita-cita. Dan di antara cita-cita dia itu apa? Cita-cita bahwa di Amerika tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dengan kulit putih. Tidak ada lagi perbudakan kulit putih terhadap kulit hitam. Dan Amerika di mana nanti suatu saat Amerika akan dipimpin oleh orang yang berkulit hitam. Martin memang tidak menikmati masa di mana Obama menjadi presiden. Di mana Condoleezza Rice menjadi Secretary of the State. Tapi dari perjuangannya, dari cita-citanya itu, kita melihat Amerika yang berbeda. Karena itulah maka, kalau Anda ingin berubah, if you want to change in your life, please do say something for your future. Katakan Anda di masa depan itu akan seperti apa. Karena ternyata menurut penelitian, kata-kata yang kita ucapkan itu akan direkam oleh otak kita. Dan kemudian otak kita itu akan menggerakkan energi positif untuk kita senantiasa bergerak menuju yang kita cita-citakan itu. Itulah mengapa hadis Nabi menyebutkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia senantiasa berkata yang baik atau dia diam saja. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena ternyata kata-kata yang baik itu menggerakkan energi-energi positif dalam diri kita ini untuk kemudian mencapai yang kita cita-citakan itu. Silahkan baca buku-buku mengenai neuroscience, ilmu tentang otak manusia. Dan ilmu-ilmu itu sekali lagi sekarang ini semakin menunjukkan bahwa apa yang ada dalam Quran itu benar adanya, apa yang ada dalam hadis Nabi itu benar adanya. Maka ulul albab senantiasa mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, semuanya tidak ada yang sia-sia. Karena itulah maka mahasiswa UMS yang tadi diharapkan oleh Pak Ari dan Pak Fatah itu adalah ulul albab yang dia menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Tapi pada konteks ini, zikir itu maknanya tidak sekedar membaca kalimah-kalimah thayyibah, asma'ul husna, that is verbal zikir. Itu zikir verbal. And that is not enough. Itu tidak cukup. Hadihi la yakfi. Tidak cukup itu. Karena apa? Zikir itu menurut pemahaman saya berdasarkan ayat Al-Quran adalah puncak kesadaran transendental ketika orang mendapatkan bukti-bukti ilmiah dalam kehidupannya, itulah zikir. Makanya Quran menyebutkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ilmunya sudah di luar kepala sehingga kamu bisa mendapatkan pencerahan dari orang itu. Sehingga ahlu zikri itu bukan orang yang kemana-mana membawa tasbih. Kalau dipanggil, hai mukti, dia jawab, Allahu Akbar misalnya. Bukan itu. Ketika dipanggil Dr. Fatah, jawabnya subhanallah. Bukan itu. Tapi ahlu zikri itu adalah orang yang ilmunya di luar kepala. Ilmunya itu sudah dia hafal betul sehingga tanpa buka kamus dia bisa berbahasa Inggris secara cacicus. Tanpa buka ensiklopedi dia bisa menjelaskan Solo itu lokasinya di mana, penduduknya berapa, bahasanya apa. Itu namanya ahlu zikri.
Sehingga orang bisa menjadi ahlu zikri itu kalau dia senantiasa dekat dengan teks, dekat dengan Al-Quran sebagai teks, dan juga dekat dengan peristiwa alam sebagai teks. Sehingga ayat itu dalam pemahaman ilmiah itu kan ada dua. Ada ayat kauliyah, yaitu ayat yang tertulis dalam Al-Quran, dan ada ayat kauniyah, yaitu ayat yang terbentang di alam semesta. Sampai Quran itu mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku yang ada di cakrawala dan yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga kalau mereka memahami bukti-bukti empiris itu, dia yakin bahwa Quran itu benar. Kalau saudara perhatikan mengenai rambut Anda, mata Anda, mengapa kalau Anda bersin selalu memejamkan mata? Ada yang bersin matanya terbuka? Silahkan dicontohkan. Bisa bersin dengan mata terbuka? Orang bersin itu mesti menutup mata. Mengapa ketika ada objek yang menuju ke mata Anda, refleks mata Anda langsung terpejam? Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu ada ilmunya. Nanti kalau Anda belajar ilmu kedokteran, itu nanti bisa dijelaskan. Karena ternyata, saya baca dalam ensiklopedia itu, kenapa kita itu kalau bersin itu menutup mata? Karena tekanan ketika kita bersin, itu luar biasa berat, yang kalau kita tidak menutup mata, mata kita itu bisa lepas. Cuma di situ nanti ada perbedaan kultural. Kalau orang Inggris bersin, dia minta maaf, excuse me, nyuwun pangapunten gitu. Ya kan? Kalau Anda sedang di komunitas yang berbahasa Inggris, people with English culture, if you have sneeze, kalau Anda itu bersin, then you have to say excuse me, mohon maaf, dan Anda harus tutup itu. Tapi kalau di Islam, kalau bersin, idza atasa ahadukum, kalau seseorang itu bersin harus mengucap apa? Alhamdulillah. Loh, ini bedanya kulturnya. Kalau di sini mohon maaf, di sini alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena bersin itu mengusir virus, mengusir berbagai kuman, sehingga itu proses di mana tubuh kita ini berjuang untuk bisa tetap sehat, sehingga kalau orang itu mau pilek itu biasanya bersin-bersin dulu. Sehingga alhamdulillah kumannya keluar gitu. Tetapi mengapa orang barat bilang excuse me? Karena ketika Anda bersin, yang keluar itu adalah virus, sehingga kalau tidak Anda tutup, virusnya menular kepada yang lain. Then you have to understand that as part of the reality that could create many different field of science. Itu yang melahirkan berbagai disiplin ilmu. Nanti dalam bahasa Inggris ada ya Pak nanti, apa namanya, cross cultural understanding. Ada ya, nanti perbedaan budaya itu. Kalau nanti Anda sama orang barat di meja makan, Anda itu bahasa Jawanya glegeen begitu. Bahasa Indonesianya apa itu? Sendawa, ya kan? Itu kalau orang Jawa kan bilang alhamdulillah gitu kan. Malah kalau makan supaya enggak disuruh makan terus dia pura-pura glegeen, pura-pura sendawa gitu. Kalau dalam masyarakat barat, Anda makan kok sendawa, itu tabu, jelek, enggak sopan. Di sini bilang alhamdulillah, di barat itu malah dianggap memalukan itu. Tetapi mohon maaf, kalau Anda kentut, Anda di meja makan ini sama orang-orang barat, terus Anda kentut brot gitu, itu orang tertawa itu. Oh, that's funny gitu. Itu lucu banget ya gitu. Seneng dia. Coba kalau di sini Anda sedang di rumah makan terus Anda kentut. Lahir ilmu dari perilaku manusia. Dan disitulah sebenarnya kalau umat Islam itu mengamalkan firman Allah tadi, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengkaji alam semesta, memikirkannya dengan kemampuan akliyahnya, maka lahirlah saintis-saintis, lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim yang mereka bisa mengintegrasikan antara ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah.
sholatnya masih rajin, penelitiannya masih rajin, doktornya diakui, tapi tahajudnya juga tidak pernah berhenti. Itulah yang diharapkan dari para mahasiswa UMS ini. Orang yang punya kepribadian utuh, bukan orang yang kepribadiannya terbelah. Karena ada orang yang dia itu, kalau sudah urusan agama itu rajinnya luar biasa, tapi di bidang agama dia menjadi buta sama sekali. Bukan itu tipe intelektual yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Not that kind of character that Muhammadiyah want to build through its universities. Bukan karakter itu yang diinginkan Muhammadiyah melalui universitasnya. Waktunya sholat, dia sholat, tapi giliran meneliti, melakukan kajian-kajian ilmiah, dia jagonya. Diminta ngaji, dia tampil dulu, diminta meneliti, dia menjadi yang terbaik. Karena itulah sebenarnya kunci supaya ilmu itu tidak menimbulkan kerusakan. Karena kalau ilmu itu dipisahkan dari agama, maka ilmu dan teknologi itu bisa digunakan untuk memusnahkan umat manusia. Tetapi kalau ilmu itu didasari oleh agama, maka ilmu itu akan bermanfaat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan itulah generasi yang diharapkan oleh Rasulullah itu. Menutup ceramah saya ini, I have another 5 minutes before I end this speech. 5 menit sebelum saya menutup ini. Sekarang ini secara populasi umat Islam itu jumlahnya sekitar 23% dari total penduduk dunia. Itu hasil penelitian dari lembaga namanya Pew Research Center. Tulisannya PEW tapi dibacanya P. Itu lembaga penelitian Amerika. Riset ini terbit tahun 2015. 3 tahun yang lalu. Thalathah sanawat. 3 tahun yang lalu riset ini terbit. Sekarang umat Islam itu jumlahnya 23%. Tapi nanti tahun 2050 Anda akan di mana nanti? 2050 Anda di mana? Mungkin 2050 itu sekarang 2018, berapa tahun lagi itu, Pak? 32 tahun lagi ya. Mungkin saya sudah di alam barzah itu. Saya sekarang sudah 50 tahun. Berarti kalau 32 tahun lagi berarti kan 82 tahun. Kalau tahu masih hidup juga sudah tua renta. Mungkin sudah pikun, enggak tahu di mana menaruh kacamata. Tahun 2050 penduduk muslim itu diperkirakan 31%. Jadi sekarang ini umat Islam 23%, Kristen 31%. 2050 umat Islam itu akan 31%, Kristen akan 32%. Jadi hampir sama umat Islam dengan umat Kristen. Yang lainnya Buddha, Hindu, yang lain-lain itu hanya akan sekitar 10%, 5%, tidak akan banyak peningkatannya. Tapi yang menarik dalam konteks ini adalah umat Islam itu sebagian besarnya terdiri dari kelompok-kelompok usia muda yang produktif. Di Eropa, generasi yang paling banyak sekarang ini adalah generasi muda muslim, anak-anak keturunan para imigran, yang mereka sebagian besar sudah generasi ketiga yang lahir di mana mereka berada. Orang tuanya boleh berasal dari Aljazair, seperti Zainuddin Zidane, atau disebut dengan Zinedine Zidane itu. Zidane lahir di Aljazair, migrasi ke Perancis. Tapi anaknya Zidane itu sudah lahir di Perancis. Generasi ketiga itu, dia memiliki kekuatan agama dari orang tuanya, tapi punya kekuatan ilmiah di negara baru di mana mereka berada. Mereka yang di Inggris itu sangat fasih berbahasa Inggris dan menjadi intelektual terkemuka. Sekarang sebagian sudah menjadi menteri, sebagian sudah menjadi ilmuwan, sebagian menjadi wali kota. Yang wajah dunia sekarang sudah berubah, wajah Eropa sekarang sudah berubah.
Kalau Anda nanti jalan-jalan ke Eropa, kemanapun Anda pergi, Anda akan ketemu orang yang berjilbab. Aina ma kunta hunaka apa? Jilbabers. Hunaka jalabib, hunaka mar'ah bil jalabib. Banyak perempuan yang berjilbab. And it is not a strange observation in the Europe. Bahkan kalau Anda perhatikan Asian Games, banyak yang juara itu adalah mereka yang berjilbab. Baru saja tadi malam PP Muhammadiyah mengadakan pengajian, kita mengundang pemenang medali emas Asian Games itu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Salah satunya adalah pendiri FPOK UMS. Juara judo, medali emas berjilbab. Main volley, smashnya tajam berjilbab. Mereka masuk dalam dunia modern dengan penuh percaya diri. Karena seringkali ada anggapan orang berjilbab itu ketinggalan zaman. That is the previous observation. Itu pandangan masa lalu. Now we see so many scientists wearing jilbab. Kita melihat banyak sekali ilmuwan yang dia berjilbab. Sehingga karena itu maka diprediksi Islam itu akan menjadi agama yang kembali memimpin dunia seperti ketika abad pertengahan Islam, seperti yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Qur'an menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah menjadikan kamu itu umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. And the history actually progress to this kind of reality. Sejarah sekarang bergerak kepada realitas di mana umat Islam sekarang akan mulai tampil memimpin. Ekonomi dunia sekarang sudah mulai bergerak dari Eropa ke Asia. Dan di antara negara-negara yang ekonominya maju adalah negara-negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, yang nanti diharapkan menjadi pusat peradaban dunia, walaupun tahun 2050 itu nanti juga ada perubahan sejarah yang perlu kita antisipasi. Sekarang jumlah muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tetapi nanti tahun 2050 muslim terbesar itu tidak lagi di Indonesia, tapi muslim terbesar itu justru nanti akan ada di India. India itu sekarang menjadi negara yang ekonominya tumbuh luar biasa bersama-sama dengan Cina. India tidak mengalami krisis seperti krisisnya Indonesia. India punya rupiah, Indonesia punya rupiah. Rupiah tetap tegak di hadapan dolar, rupiah ambruk di hadapan dolar. Makanya ganti saja rupiah dengan rupiah supaya agak kuat. Walaupun mungkin rupiah itu dari rupiah mungkin dulu ya, pengaruh India terhadap bahasa di Indonesia itu. Tapi back to this prediction, tetapi kemungkinan besar Islam masa depan itu akan bangkit dari Indonesia. Salah satu yang meramalkan itu adalah Dr. Ziauddin Sardar, intelektual muslim yang sekarang tinggal di Inggris itu. Waktu saya menjadi penerjemahnya Ziauddin Sardar, dia pernah seminar di Indonesia, keliling di beberapa kota. Saya waktu itu masih ada waktu jadi penerjemah, Pak. Menjadi interpreternya dia, lumayan lah. Dapat honor sekitar 7,5 juta. Itu sama honor 1 bulan saya ngajar itu. Lumayan, keren, dapat ilmu, menerjemahkan gitu kan. Sehingga menjadi orang penting karena menerjemahkan itu. Dia mengatakan Islam masa depan itu kemungkinan bangkit dari salah satu dari 3 negara. Atau dari 3 negara ini. Satu dia menyebut Turki. Turki itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Turki itu ekonominya maju. Kelompok mudanya sehat, pendidikannya maju. Dan Turki itu punya sejarah hebat pada masa Turki Utsmani. Yang kedua kata dia, kemungkinan bangkit dari Prancis. Karena Prancis adalah pusat peradaban dunia dan sekarang ini penduduk menurut agama di Prancis nomor 1 Kristen, nomor 2 Islam. Tapi ada yang berbeda. Orang Prancis yang Kristen tidak pernah ke gereja.
Di Perancis itu hanya 3% orang Perancis yang Kristen yang pergi ke gereja. Sementara umat Islam itu hampir seluruhnya pergi ke gereja, terutama kalau sholat Jumat. Jadi nanti kalau Anda ke Perancis, itu akan melihat masjid-masjid penuh, gereja-gereja kosong, bahkan banyak gereja yang dijual. Waktu saya ke Belanda, saya ke Masjid Al-Hikmah Indonesia di Den Haag, itu gereja yang dijual, dibeli orang Indonesia. Jadi Kristen menjadi masa lalu di Eropa. Dan itu yang menjadi sebab terjadinya clash antara Islam dengan Barat, kata Kishore Mahbubani. Karena orang Barat itu makin pinter, makin sekuler, orang Islam makin pinter, makin kaya, dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membedakan antara Muslim dengan non-Muslim pada konteks ini. Dan itulah mengapa orang sekarang takut dengan Islam itu. Pemain sepak bola yang Muslim kalau habis mencetak gol, dia langsung sujud. Karim Benzema, pemain Real Madrid, walaupun bulan Ramadan, kalau dia bermain sepak bola, dia tetap puasa. Dan ternyata walaupun puasa, tidak puasa gol, karena masih nyetak gol juga untuk klubnya itu. Itulah yang ditakuti oleh orang Barat, sehingga sebagian itu membayangkan Barat akan di take over Islam. Tapi Islam tidak tampil dengan kekuatan senjata. Ke depan Islam itu akan tampil dengan kekuatan ilmuwan-ilmuannya. Nah, salah satu yang kemudian mungkin menjadi tempat bangkitnya itu adalah Indonesia. Ada 5 alasan mengapa pilihannya Indonesia. Yang pertama, Muslim terbesar itu di Indonesia. Yang kedua, umat Islam Indonesia itu taat menjalankan ajaran agamanya. Sebagian besar sholat. Kadang-kadang belum masuk waktu sholat, sudah sholat mendahului rajinnya. Kemudian yang ketiga apa? Islam Indonesia itu punya tradisi keislaman yang kuat. Mohon maaf, kalau ada yang bisa berbahasa Arab seperti Pak Ari Ansori tadi itu, beliau ke Arab Saudi bahasa Arab seperti itu, atau seperti Pak Fatah yang ini, wahwa mutahoriz minal ma'had gontor Ponorogo, kalau beliau berbahasa Arab ke Saudi, itu nanti dirangkul-rangkul dikira karena jarang orang Arab yang bisa berbahasa Arab fusha seperti bahasa Al-Quran itu. Wafi Indonesia, kathiru minal Indonesiyun, yatakan lamun bilugotil Arabiyah al-fusha. Indonesia itu anak kecil-kecil masih muda, TK, sudah hafal 30 juz. Nanti mahasiswa UMS katanya juga hafal 30 juz ya. Anda 30 juz apa juz 30? Semangatnya juz 30 Pak Ari. Bacaan Qur'annya bagus. Ada tahfidz Al-Qur'an untuk anak-anak luar biasa. Punya tradisi keislaman yang bagus. Nah yang keempat apa? Muslim Indonesia itu sebagian misalnya ada kelompok-kelompok muda, young generation, kelompok usia muda, yang mereka itu seiring dengan kemajuan pendidikan dan bonus demografi itu akan tampil menjadi generasi yang unggul karena dia sehat secara jasmaniah dan kuat secara intelektualitas. Kemudian yang kelima, Indonesia itu punya sistem politik yang stabil. Demokrasi Indonesia itu nyaris tanpa pertumpahan darah, walaupun demokrasinya masih bermasalah, tapi tidak ada perang di Indonesia karena demokrasi. Beda dengan Mesir, beda dengan Tunisia, beda dengan Syria, yang transisi demokrasinya ditandai dengan peperangan di mana-mana, Indonesia transisi demokrasinya berjalan dengan damai. Pemilihan berlangsung dengan tertib, walaupun memang masih ada masalah ketika logika dikalahkan oleh logistik. Logika kalah oleh logistik. Saya punya kawan seorang kiai, Kiai Khos. Ternyata Kiai Khos itu masih kalah oleh Kiai Cash. Jadi kalau tidak ada cashnya, kalah katanya. Kata Pak Hamzahas, mantan wakil presiden itu, waktu ketemu saya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, dia bilang, Mukti, kenapa kamu kesini, kan saya sudah kalah dalam pemilihan wakil presiden. Saya bilang, Pak Abjah, saya datang bukan karena Bapak sudah kalah, tapi karena kami bersahabat dan mau belajar dari Bapak sebagai politisi.
Katanya kalau kamu berpolitik, kamu harus kaya. Karena pengalaman saya, ma fi fulus manfus, katanya itu. Karena tidak punya uang, maka saya kalah. Ini catatan kelemahan demokrasi. Tapi pilihan demokrasi, ini sudah pilihan yang benar. Tinggal kita sempurnakan, sehingga menjadi demokrasi yang berkualitas. Karena itulah maka sekarang, banyak orang belajar ke Indonesia. Setiap kali saya bertemu diplomat, mereka mengatakan, Muslim world have to learn to Indonesia, katanya. Masyarakat Muslim dunia itu harus belajar dari Indonesia. Bahkan negara-negara Arab, tempat asal Islam itu bangkit dan berkembang, itu nanti akan menjadi negara masa lalu. Orang Arab itu menjadi penting karena Islam berasal dari Arab, menjadi penting karena kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Arab, tapi mereka sudah menjadi generasi masa lalu karena tidak punya generasi yang unggul. Tidak punya generasi yang memiliki kekuatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti juga kuatnya iman dan takwa mereka. Saya kira inilah yang nanti kita harapkan lahir dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Siap? Ya, tadi Pak Aryanya apa tadi Pak? Lupa saya. Yang ada yes-yesnya tadi apa Pak? Yel-yelnya tadi apa yang ada yes-nya tadi? Oh, 21, abad 21, abad Islam. Yes, 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 ya. Ya? Oke, okay, yes, yes, yes. Abad 21, abad umat Islam. Oke? Okay. Abad 21, abad umat Islam. Adalah dua kali aja. Tadi Pak Ari tiga kali. Kenapa dua kali? Karena waktunya sudah melewati. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berharap kalian semua nanti, ini boleh ya usul kepada mentor ya, Ali Imran 190-191 harus dihafal oleh semua mahasiswa baru UMS. Oke? Okay? Yang kedua, kemudian nanti Anda sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah akan menjadi generasi ulul albab, generasi robani yang bisa memadukan antara iptek dengan imtak. Menggabungkan antara iman dengan ilmu pengetahuan, menggabungkan antara ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah, wa fathum qorib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.